Okay guys, assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ni saya nak reveal makanan itik penelur saya. Okay, saya campur dengan ni, makanan ni cap persahabatan. Kalau kita tengok dia punya ni, tak adalah beza banyak sangat dengan dark layer punya. Dan barangan yang dalam dia ni pun mengandungi hampir sama grain seperti jagung semualah. Okay, cuma beza dia yang tadi tu dia tak ada carotenoid lah. Okay, so size dia lebih kurang macam ni. Kalau korang tengok, nampak dia besar sikit tapi no problem. Okey, saya dah try, boleh kata hampir setahun lebih. Okey, korang tengok saiz dia lebih kurang aje, cuma panjang sedikit sahaja. Okey, so kita mix dia. Okey, dan untuk makluman korang, yang ni untuk saya bagi anak BOD ya. Ini BOD ni kita campur jagung sikit, jagung B. Okey, so korang tengok, makan saja guys. Okey, so far kalau kita bagi jagung saja, dia tak mengandungi apa-apa protein yang tinggi. So kita mix makanan yang telah mengandungi protein lah. Maknanya seperti dedak tadi tu, dia dah ada seperti korang tengok, ada molasses, ada grain-grain dan garam galian yang diperlukan. Okay, terima kasih, semoga bermanfaat.